ada basuhnya pula tuh yang. Kok enggak ada? Mana ada basuhnya, tapi baliknya enggak ada, uang besar kali. Jadi enggak jadi. Itu kenapa tuh perut kebunting itu, ah? Kok besar tuh perut kau? Kenapa itu? Aku tinggal bentar kok kayak gitu perut kau, ah? Kan dari tadi emang kayak gini, tapi kok enggak sadar kan? Dari tadi aku buka jaket. Kapan kok kayak gitu ya, ah? Mau jujur sebenarnya sama kamu dari. Jujur apa kok dari? Tadi enggak kayak gini ya? Oke, sekarang bersama aku Dana Ayu di channel Dana Wibowo TV. Oke, jadi di video kali ini kami sudah lama banget gak upload video di channel ini. Iya guys, karena kami sibuk di TikTok guys. Buat kalian belum tahu TikTok kami, bisa follow di bawah ini atau enggak, link di deskripsi. Jadi di sini kami memberanikan diri lagi untuk terjun ke YouTube lagi, untuk upload video lagi biar kalian tuh bisa tahu. Tapi sih kalau misalnya di sini kami akan membuat video-video vlog bersama-sama. Jadi kayak kalian itu tahu video-video panjang kami ya, keseharian atau video panjang kami. Kami ngapain? Gitu. Jadi buat kalian yang belum subscribe, subscribe channel ini sebagai dukungan kami untuk video tiap harinya, oke? Jadi kita hari ini mau vlog mana yang? Hari ini guys, kami mau jalan-jalan sore. JJS jalan-jalan. Jadi kan guys, kami ini lagi ada di Gor Pancing karena kami sekali nonton channel pertama. Karena banyak yang bilang kak ke Gor Pancing banyak YouTuber gitu, mana tahu kita di prank sama YouTuber kan. Kan ada nge-prank juga untuk channel pertama. Jadi kan harus tetap subscribe channel pertama, oke, tetap stay. Jadi nanti kami ini mau vlog siaran, kami mau beli bakso. Iya. Makan favorit kami. Makan favorit kami. Biasanya kami kalau misalnya kayak mana ya? Kita tuh suka kalau bakso, makan apa-apa bakso. Bakso gitu. Terus lah, harus tetap bakso. Dan kami kalau mau berantem pun cuma gara-gara bakso. Karena bakso itu favorit kami berdua. Favorit kalian juga pastinya. Nah, jangan banyak cincong lagi. Ikuti aja terus ke siaran kami. Oke, let's go. Oh guys, jadi ini udah ada uangnya. Ini uang dia dan hasil aku, pinjol katanya. Enak aja kok pinjol-pinjol. Mana pas pinjol-pinjol lagi. Dari Tamila. Ada dari Mas Burhan. Oh, jangan sebut-sebut Burhan aja nih. Koplak kala kau. Oh iya, orang enggak tahu kok di YouTube aku. Ini Mas Burhan siapa. Kau kebiasaan kau. Tante Mila juga selingkuhanku. Apa kau? Ini duit aku. Jadi aku mau beli bakso dulu ya biar kita bisa vlog. Mulut mulai yang heboh kali pinjol sekalian. Kenapa pinjol itu? Pinjol udah diam. Mana uang kos segitu? Jadi kayak mana aku mau beli bakso, gak beli-beli lah bakso kayak gini caranya. Aku beli 40 ribu, kau beli 10 ribu udah selesai. Enak aja kok bakso kau jadi 40 ribu, goceng-goceng kayak biasa. Ini lucu kok nih, enak aja ngomongnya. Kita lihat, kau biasa engkau merah ini. Kok goceng aja ya. Oke guys, gocengnya 4 biji. Kami mau beli bakso dulu, beli goceng-goceng. Jadi tunggu aku masuk dan balik bawa bakso. Oke. Okay. Jadi aku sendirian di sini. Ya kau ngomong-ngomong sendiri sini lah kau. Ngapain kau sih ya? Jadi aku ngapain di sini ngevlog sama siapa? Ngapain ya? Apa kita kerjain aja? Apa kita prank? Kita prank aja lah ya kan guys. Kita prank apa ya? Oke. Ide. Oh. Jadi guys, aku mau ngeprank si Dana. Mau ngeprank kalau aku tuh udah hamil. Ini kan aku dari tadi kan bejek-bejekin aja kan, aku nutup-nutupin ya kan. Dan dia enggak sadar dari tadi aku emang pakai jaket gini kan. Jadi nanti aku sumpelkan jaket ini di dalam perutku jadi kayak agak gelendung karena kalau nyari test pack juga nggak ada di sini karena ini prank dadakan ya kan, dia lagi keluar, kita prank aja biar kayak dia tuh mukanya tuh ngeselin, udah makin gendut, makin ngeselin, gimana gitu ya kan guys. Jadi kita buat dulu guys, sorry ya guys. Udah guys, ini udah nampak gelundung-gelundung nih guys. Gimana sih bilangnya? Ada gelundung kan guys? Jadi kita tunggu sekejap guys. Jadi guys, kita kembalikan lagi kamera seperti awal. Dan aku udah stay dengan perut
per jaket. Itu bilang aja, karena dia hamil, karena Mas Burhan. Karena dia gondok kali kalau misalnya aku nyebut nama Burhan. Ayang, nggak ada basuh mulut yang. Kok nggak ada? Punya ada basuhnya, tapi baliknya nggak ada, uang besar kali. Jadi nggak jadi? Itu kenapa tuh perut kebunting itu, ah? Kok besar perut kau? Kenapa itu? Aku tinggal bentar kok kayak gitu perut kau, ah? Kan dari tadi emang kayak gini, tapi kok nggak sadar kan? Dari tadi aku buka jaket. Kapan kok kayak gitu ya, ah? Mau jujur sebenarnya sama kamu dari. Jujur apa kau dari? Tadi nggak kayak gini ya? Kayak gini tapi kok nggak sadar, kok nggak ngelihat ini. Ya. Tadi aku pakai jaket nutupin. Tadi aku pergi jemput kau, ini nggak ada kayak gini ya. Tadi aku pakai jaket. Tapi nggak sebesar kayak gini. Aku jalan tuh sama kau tadi di mobil nggak sebesar kayak gini. Karena kau nggak ambil yang perutku, ini pegang nih sekarang. Ini ambilnya siapa kau yang nggak? Kau bisa bunting kau, jujur coba kau tau lah ngomong. Namanya aku perempuan, ya bisa bunting lah. Ya kau jujur bunting anak siapa? Kau ada apa-apa kau ya? Kalau nggak anak kau berarti orang lain. Ya siapa ya? Kau biasaan kau. Ah, capek kalau kayak gini. Malas ngomong sama orang-orang yang santai aja santai. Nggak usah di. Ya mana aku mau santai, perut aku udah besar kali. Sampai kesini kehujanan badanku. Kau di mana harga diri kau sebagai wanita? Di mana martabat kau sebagai wanita? Gak bisa kau jaga diri kau. 24 jam aku jaga kau ya. Ini siapa yang ngapain kau jujur? 24 jam berarti ini anak kau dong. Aku gak ada merasa ngapain kau ya. Hah? Yaudah, selama ini kok aku jaga bagus-bagus kok ya. Kalau kau mau tahu siapa cowoknya, kok diem, santai. Cepat. Sampai aku buat aku emosi, balik-balik kau nanti. Balik-balik kau di mobil ini. Udah. Cepat. Udah. Mobil kau seberapa ini pun. Ini ada siapa ya? Diam dulu. Kau tahu Mas Burhan? Burhan maju kali kau. Kau tahu? Hah? Anak Burhan maju kali jadi Burhan kemarin gitu. Ini udah lama proses. Bijan ini kau ya. Ini tuh udah 7 bulan. Dari selama 7 bulan akhir ini kau bunting diam-diam dari aku. Gak ngomong kau. Ya, maaf loh ya. Kamu mau jadi laki-laki ya? Kan mau nanggungin dini. Tengok-tengok orang ini. Kau. Ini anak kita juga loh. Anak kau kau bilang anak Burhan jelas 7 bulan kau bunting anak dia. Gitu dengan santainya aku masih sama aku makan sana sini sini. Kecewa kali aku. Tapi kan yang memenuhi ngidamku sama izin kau, berarti anak kau dong. Aku ada merasa ngapain kau, itu bukan anakku. Karena aku ada ngapain kau sama kau kayak gini. Gak ada cemeng-cemengnya kau sama kau ya. Yaudah ya kita yuk. Kebiasaan kau. Asal ingin sentuh aku, ngaji sama aku, haram kau bagi aku. Gak apa-apa ya, sini. Kau haram bagi aku, jangan kau senggol-senggol. Mending kau turun kau pulang, kau pulang. Jangan pulang, aku turun. Gak mau. Turun dari mobil aku. Turun. Ini mobil kita dan anak kita. Mau jual kok kunci ya? Turun kau turun turun. 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 Hitung 3 sampai 2 1 enggak turun mas. Kau. Anak kita loh. Jangan senggol-senggol aku, haram bagiku aku bilang ya. Jangan sentuh aku kau. Kayak gini bisa kali kau ya. Pegang aja. Bisa kali kau ya. Pegang aja. Hamil diem-diem kau dari aku ya. Bisa kali kau ya. Makanya aku jadi cowok itu teliti kalau lihat postur badan cewek kau itu. Kamu sama maju-majuan tadi enggak kayak gini aku tanya. Tadi aku pakai jaket. Jadi kenapa selama ini gak jujur sama aku, diem-diem aja? Kan selama ini kita pakai jaket aja ya. Jadi aku tanya sama kau, kenapa selama ini kau diem-diem aja selama 7 bulan akhirnya gak ngomong sama aku? Tunggu waktunya yang pas baru aku cerita. Tadi aku gak tahu loh kau masuk cepet. Kupikir kan lama, jadi aku kayak kepanasan. Jadi aku buka jaket. Bisa kali kayak gini kau yang aduh ya Allah. Tiga kali kau ya, doi aku kau ya. Selingkuh kau, sampai bunting kayak gini. Doa yang kepala aku kan. Yang tapi diam-diam aja, jangan bilang sama orang. Mending kau ya. Turun, pulang kau naik angkot. Ku kasih duit sama kau ini, duit 50 ribu untuk kau aku ikhlas. Gak usah pikir-pikir kita makan bakso, makan plok-plok-plok, gak usah pikirin. Cepat. Pulang anak kau, nih kau ambil duit 50 ribu. Tapi kita mesti nge-vlog loh. Ini nanti gak usah di tayangkan ya. Nge-vlog? Berarti dari tadi kau vlog ini, gak kau matikan? Kau. Jangan kayak gitu. Kau ya. Apa coba di plok-plok-plok? Jangan kayak gitu yang. Biar apa di plok-plok, ha? Tanya sama kau. Biar tahu orang itu semua kalau ini prank. Jaket. Bisa ngeprank aku ya. Berarti tadi kan aku ya, tinggal aku beli bakso, kok cuma ngeprank aku? Enggak ada sih aku niat ngeprank. Jadi kenapa tiba-tiba ngeprank ada kepikiran? Gabut. Soalnya di kutengah tuh perut kok kayak gini, makanya aku heran. Mau kubuka belum mau krim. Ini biasaan kali ya gitu. Ngeri gak ada. Bisa aku di prank up. Ngeri.
diri kalian guys, marah dia. Wow, ternyata aku masih bisa ada bakat untuk ngeprank-ngeprank dia. Oh, nggak bisa kali gitu. Shh. Bisa deh pikirin ngeprank aku, Bang. Kita mau ngeplok padalan lo. Ya kita turun ke bawah nih. Hah? Kabutlah itu closing kau tuh. Ngeprank aku kok. Jadi guys, gimana menurut kalian? Aku berhasil enggak ngeprank kau tuh? Berhasil buat aku emosi capek aku, Bang. Sabarlah. Jadi buat kalian yang mau yang bilang kontennya asik-asik atau bagus, kalian bisa komen sebanyak-banyaknya guys. Udah yang penting subscribe aja lah. Tapi udah dadah. Ada vlog, ada vlog. Dadah, see you, bye.